Selamat hari Senin, Brownies. Lo gak salah. Lo gak salah. Untuk Brownies Senin, sepertinya udah lama kita gak ketemu ya. Apa kabar studio ini ya? Asik. Baru kemarin. Brownies Senin, mana teriakannya ya? Lebih keras lagi boleh ya? Kayaknya pernah ketemu di Cibubur. Lo gak salah. Gua sabar tapi lama-lama gerah. Gua kesel, gua lawan, kayaknya hal yang lumrah. Hidup itu selalu penuh dengan masalah. Makanya penting banget yang namanya sekolah. Jangan dia berulang, gak mau dibilang salah. Lo gak salah, lo gak salah, gue yang salah. Lo gak salah. Dia udah nikah. Ada yang bilang itu nikah. Ada yang bilang itu katanya ada video klip. Gua gak ngerti karena belum ketemu orangnya, jadi kita belum bisa klarifikasi. Kalau ada orangnya harus kita klarifikasi. Sekarang kemana orangnya? Orangnya... Kenapa, Ben? Orangnya... Perasaan baru kemarin masih ngobrol gitu. Tapi sekarang dia, gue sedih karena apa? Dia ke Jepang. Di sana dia mau dagang sushi. Ya, dia mau dagang. Tapi Ayu, dari kemarin Ayu gak datang-datang, kemana dia? Emang tuh orangnya. Pulang umroh, balik ke Jakarta, balik lagi ke Turki. Nah sekarang gak nongol-nongol tuh orang. Gak ada. Kemarin tiba-tiba nongol di Bali. Di Bali nongol. Gak ada. Aduh. Parah ya. Jangan-jangan dia gak pulang dari Bali nih. Extend kali di sana dia. Siapa dia? Ayu. Ayu? Iya. Halo. Halo. Hei. Bentar. Lama gak nongol, sekarang dagang parfum. Dari bandara, weh. Oh, dari bandara. Wendy, Aruben, lu gak kangen sama Janda Depo?
pertanyaan nih mau gue tanyain emang nih anak ya. Ya kan udah lama banget. Pak Wendy, ya? Ini kayak saya kenal. Apa? Pak Bos, apa kabar Pak Bos? Turki ya. Ya, dari Turki lu gak pernah klarifikasi. Judes banget Jessica mukanya. Besok dia jadi pembicara di UI aja. Besok ya. Iya, oh, ya, besok jadi pembicara di UI. Oh, ya, gratis pokoknya datang ke UI. Ada Mbak Jess datang ke sana. Iya, betul. Ada instastorynya lihat dong. Makanya lihat instastory. Kalau @JCK di sana tuh instastorynya seru-seru. Iya. Ya, pokoknya ada di sana. Cek. Pertanyaan gue, lu ke Turki banyak banget foto-foto sama orang. Yeah. Kenapa sih ya orang gue lagi happy sama siapa aja gue gak foto. Yuk. Tapi lo jaga perasaan yang di sini dong, yuk. Ntar gue bawa duet partner gue kemari ke Indonesia, ke Brunei. Bawa. Iya, bawa, yuk. Oma, boleh. Oma, maskap, Oma. Apa? Maskap. Oleh nggak? Oleh nggak. Boleh, boleh. Boleh lapor. Hei, lo nggak usah kebanyakan ngomong. Sekarang ini lo hibur dulu semua orang. Nyanyi, semua orang. Oma. Lo nyanyi semua orang. Nyanyi, Oma. Meksiko, kayak-kayaknya mungkin ada yang nonton di sana, ngerti nggak? Jadi, kayak-kayaknya, ngerti nggak? Tapi kan jauh Turki sama Meksiko, Ben. Bisa, dia bisa nonton, Wen, segala hal, ngerti nggak? Tapi dia kan Eropa ke sana, Wen. Oh iya, benar-benar. Iya, oke. Okay. Pokoknya ntar Ayu bakal ngundang Kerem Cem kesini ya, Oma. Iya, boleh. Siapa namanya Kemere Ce? Kerem Cem. Kerem Cem. Kerem Cem. Kerem Cem. Kemere Ce. Rem. Cem. Cem. Kerem Cem. Cem Melen. Namanya susah, namanya beneran, susah. Namanya... Nama orang Turki mah susah ya. Kerem. Iya, lu sapa-sapa dulu semua ini manis yang ada di sini. Manis sama kamu! Selama gak ada gue di sini. Gak ada oleh-oleh, gue kerja, gak ada oleh-oleh. Rekaman, recording. Udah. Hey, saya, gua cuma bisa bilang, hentikan hayalanmu, nggak boleh. Ya, karena kan lu kerja. Kerja, tungguin single internasional Ayu Ting Ting dengan Kerem Cem. Kalau nungguin single belum tentu punya kuota, belum tentu punya duit buat beli. Lah, emang harus mesti tungguin habis lebaran, Wen. Ya, bukan masalah lagi itu, oleh-oleh dulu kata mereka mah begitu. Udah, Wen. Korma, bentar, korma lu beli di Tanah Abang aja, udah Tanah Abang. Apa-apa, enggak tahu juga. Siapa tahu dia setelah pertemuan lu setelah pertemuan sama lu kemarin kan dia kan banyak ngeliat-liat lu nanti di kan di YouTube. Benar, kan? Benar, benar. Coba lu sapa dia kalau dia lagi nonton hari ini, coba. Kerem Cem merhaba, nasir sen. Gitu. Apa artinya tuh? Merhaba tuh artinya halo gitu. Nasir sen tuh apa kabar? Oh, apa kabar? Nasir sen, im. 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 Baik kan? Ya kan berarti kan kalau gue im, im. Gue baik banget, ngerti ya? Im. Kalau di sana, itu im. Kalau di Jakarta, Ya kan beda-beda yuk. Iya. Kayak gini, Om aja dia nonton. Berarti kan dia nonton, ya kan?
Udah yuk pokoknya selama lu bahagia kita mah bahagia ya enggak. Tapi kalau bisa ya teman gue yang ini kasihan. Lah dia kemana ini? Kayaknya dia kemarin hari Jumat habis ada acara kawinan. Kayaknya pengantinnya kabur dia enggak jadi mak. Oke, sebelum kita bahas Ayu Ting Ting lagi karena ini adalah hari Senin, kita sudah lama sekali tidak membahas. Kita akan masuk ke Senin. Senin Update. Apa aja yang ada di Senin Update ini? Coba kita lihat. Pertama, ini dia. Gua masih bingung. Apakah ini Ayu apa bukan sosok yang ini? Makeupnya menor banget warna kuning. Soalnya Ayu, ya, Ayu gua tanya lo apa bukan, dia belum bisa jawab. Karena nanti ada saatnya mereka berdua akan memberikan klarifikasi. Ngerti nggak? Ya, tapi kayaknya cowoknya sedih banget nikah itu begitu. Terpaksa Wen, iya, makanya. Terpaksa Wen karena orang tua kelilit utang. Jadi kayak terpaksa. Nah, orang tua kelilit utang. Oke, ini pengantinnya agak gede ya, makannya banyak pasti ya. Ini. Oke, pokoknya sukses buat Ivan Gunawan kita. Kok dia nikah itu? Apa? Kok dia nikah? Lo, ya, giliran orang nikah aja lo. Sedih. Si gendut udah gue bilang brewoknya jangan dipotong, dipotong akhirnya ditempel-tempelin pakai rambut palsu kan? Iya pakai rambut itu, Wen. Lu masih mending gue datang ke kawinannya. Lu datang? Lah ini sampai cukur semuanya. Gara-gara dia suruh rapi gue. Iya cukur semua. Oke, update yang berikutnya kita lihat Kita senang, nyasar, sama-sama ya, gak boleh bete ya, oke? Pokoknya gak ada yang boleh bete, nyasar, semua bersama. Aturlah. Jadi dia pergi ke Jepang karena butuh menenangkan diri. Ya, gue datang, dia pergi. Ya, kayaknya memang ada masalah pribadi yang lo berdua harus selesaikan dulu. Baru lo bisa bareng lagi sebenarnya. Kayaknya Igun ke Jepang itu mau ketemu teman-temannya. Siapa? Di Disney sih ada tuh. Apa sih? Siapa tuh di? Oh iya, singa laut. Singa laut. Singa laut segala macam. Apa? Gak pernah paham. Gak pernah ke Disney. Iya benar. Kita kayak gitu ya, naik kemeja diputer ya. Paham kalau odong-odong, paham. Iya. Update berikutnya. Bos, terima kasih bos. Thank you. Nanti malam ada Ayu Ting Ting. Bos, thank you bos. Wah gila, gue seneng banget. Gue liburan keluarga karena bos. Bos, thank you bos. Bohong. Enggak, lu bohong. Bener, sumpah nih gara-gara dia gue liburan. Thank you bos. Gue bilang nih, si Ayu gak pulang-pulang bukan hari Sabtu di acara sama gue. Gue lagi bilang gitu, gue mau nanya, gue lupa ya. Gue lupa banget yuk, gue mau nanya lu. Gue pas lo di Bali gue nanya gini. Gue tanggung jawab, lu kan bayar gue, Oma. Iya. Gue profesional. Bentar, lu dibayar? Iya, emang lu gak? Kok gue kagak? Wah, lu kebangetan. Lu jangan dengerin. Bentar. Lu berangkat sekeluarga? Iya, gua rame-rame. Dibeliin tiket? Rame-rame. Dibeliin tiket sama? 20 orang. Kok gua kagak? Lu tahu? Wen, lu dengerin gua. Sorry bos. Wen, lu dengerin gua dulu, Wen. Lu nih, kalau sama Wendy baru nelpon aja udah langsung transfer yuk. Itu beda lagi istilahnya kalau sama dia. Lu beda lagi, Wendy kemarin di acara gue dipakai pantopel, bagus kayak bapak-bapak. Sumpah, gue juga nyanyi. Gue setelah 5 tahun. Pakai pantopel, lu gogel banget, Wen. Lu pakai pantopel. Kan, kalau gue jadi MC itu gue menghargai tuan rumah. Kalau tuan rumah tinggi, ya gue tinggi. Lah tuan rumahnya bogel, ya gue bogel. Ada tasnya dia, ya.
kita bertiga malam mingguan di Bali ya. Di Bali tapi ya. Tapi sumpah pertama kalinya gue nyanyi di depan Ruben gue deg-degan loh. Sama. Gue deg-degan karena dia bayar gue udah kayak bos aja gitu dia di depan liatin gue. Gue gak enak gitu. Kagak giling bohong lo. Iya. Hormat grup. Oke ada lagi Mat. Oke ada foto berikutnya. Ada foto. Gilda. Foto berikutnya. Foto berikutnya. Jeng-jeng. Hai, halo. Bella. Ngapain kesini lagi, Genta? Aku mau bantu. Bantu apa? Ya. Kemarin aja lu datang, tuh liat marmer gue dibecek-becekin. Iya, tapi hari ini aku mau bantu aja. Katanya besok lahir, kan? Anak lahir. Tahu dari mana? Oma. Nah manis, sebelum Niki ke rumah sakit untuk melakukan sesar besok paginya, Niki mau siap-siap dulu karena di rumah biasanya kalau di rumah itu sholat dulu biar lancar semuanya. Kan Niki mau ambil wudhu dulu ya. Kan brownies jalan-jalan setiap hari Sabtu Minggu jam 1 siang di Trans TV. Brownies jalan-jalan hits banget. Ya mungkin kita melihat dari sisi lain ya, dari sisi lain bagaimana perjuangan Nikita Mirzani di balik masalahnya atau gak apapun. Gampang loh. Kenapa banyak orang yang menangis? Kenapa banyak orang yang meneteskan air mata ketika melihat tayangan tadi? Saya yakin karena dari awal kehamilan Nikita Mirzani dibilang dia katanya halu. Ya katanya gak hamil, gak ini. Terpaan masalah terus tidak berhenti. Ya. Terus tidak berhenti. Bahkan mungkin semua wanita di Indonesia bisa tahu bagaimana ketika hamil tanpa didampingi suami. Ya. Ya bagaimana dia harus berjuang sendiri. Mungkin kenapa sih banyak orang yang bilang, Nikita kenapa sih lu gak pakai supir aja? Itu ada beberapa orang yang memang sebagian yang kurang nyaman. Kalau mobilnya dibawa dengan driver. Yeah. Ada, atau mungkin memang kita gak pernah tahu sebenarnya keperluan Nikita yang cukup besar. Ya, yang harusnya akhirnya uang itu harus di kesana dulu. Selama dia masih bisa kerjakan, dia bisa kerjakan sendiri. Itu adalah sosok wanita-wanita mandiri. Luar biasa. Selamat sekali lagi untuk Lain Selamat ya Nikita. Jadi memang harusnya siang ini kita mencoba komunikasi dengan Nikita. Tapi karena ini masih jam istirahatnya Nikita Mirzani. Jadi kita menunggu kabar saja. Iya. Ya. Jadi yang pasti saksikan bagaimana eksklusif. Wow. Brownies jalan-jalan lahiran Nikita Mirzani. Yeah. Hari Sabtu. Hari Sabtu dan Minggu jam
1 siang di Trans TV. Iya, Brownies jalan-jalan ya. Ya. Pokoknya jangan lupa saksikan bagaimana eksklusif proses dari awal dari rumah sampai lahir tuh ya, Oma. Sampai lahiran. Waduh. Sampai lahiran ya, nanti kita lihat. Oke, baik. Untuk hari ini, judul hari ini, judulnya adalah Muka Jutek, Hati Hello Kitty. Lu jutek, siapa yang berani? Hah? Oh, pantun. Pantun itu maksudnya, Ipa. Muka jutek, hati Hello Kitty. Kayak gitu, tandanya gitu. Yang berani? Cakep, pakai gitu. Judul hari ini, judulnya adalah Muka Jutek, Hati Hello Kitty. Cakep. Lu jutek, siapa yang berani? Iya. Kalau tadi ada Nikita Mirzani, ya, kalau ini ada pengantin baru yang langsung kita undang. Waduh. Ini lagi anget-angetnya, tadinya dia lagi bulan madu, kita telepon suruh pulang. Ya, karena harus menyapa manis yang ada di rumah. Kita panggil langsung ini dia, Muzdalifah dan Fadel Islami. Kameranya kebanyakan ngambil gambar ntar yuk. Kalau begini kan enak. Lu orang baru nikah sama-sama jawan. Indah. Ada pengantin baru. Ini bisa datang langsung ke Brownies. Terima kasih sekali loh. Akhirnya Brownies bisa menjadi kesempatan pertama lagi untuk pengantin baru ada di TV. Sebelum kita ngobrol sama pengantin baru ini, coba kita lihat dulu foto berikut ini. Ada aja temen. Cantik banget ya, benar-benar kayak anak-anak ya. SMA gitu ya. Iya. Bisa banget, Rubin. Iya kan? Pengen tuh. Kayak gitu ya. Apa? Sabar, pengen nanti juga kayak begitu. Mau Muzdalifah aja udah berkali-kali, masa gue baru sekali? Lu terlalu milih. Berarti itu terbukti kalau Mbak Mus lebih cantik dari lu. Iya, Mbak Mus, tau ini, lihat nih. Nih yuk, kapan yuk kayak gini yuk, ini kayak gini. Ya, dulu Oma gue juga ada itu Oma. Tapi 14 hari. Oh 20 hari. Iya dulu, nambah 6 ya yuk. Lu jangan ngetawain lu, gue gini-gini udah nikah, lalu mah belum. Iya yuk, sabar yuk. Emosi Wen. Ya udah. Oke, ini kenapa gak bulan madu sih Mbak Mus? Itu anak. Mbak Mus, kenapa gak bulan madu sih? Belum ya, nanti kali. Lebaran. Abis lebaran. Mau ada rencana bulan madu kemana? Mau kemana Mbak? Kemana? Cilengsi. Ya kan Cilengsi ada area. Kan Cilengsi juga ada arena bermain. Atau enggak ke itu? Apa namanya? Trans Studio Cibubur. Bisa juga. Mbak Mus, memang gak ada rencana bulan madu berdua? Pengennya umroh, insya Allah. Oh, pengennya umroh. Bulan madunya umroh. Tapi kok banyak netizen yang nanya ini si mantan kok gak datang? Si mantan kok gak datang? Emang gak diundang? Si mati lampu kok gak hadir? Gak diundang? Diundang. Oh, diundang. Mungkin sibuk kali. Sibuk, iya. Mungkin karena ada acara live malam, itu pagi kan kalau gak salah. Lu bayangin gue pagi-pagi habis nganter anak ya. Oma kan juga acara malam juga kan? Iya. Bareng kan? Bareng. Iya, jadi juri ya. Iya. Indonesia. Oke, nah ini kalau Fadel sendiri kan sekarang ini sudah menjadi suami dari Mbak Mus. Gimana sih? Kan rasanya beda nih setelah nikah kan? Maksudnya? Iya kan beda dong rasa dari pacaran pas nikah. Beda. Pasti beda. Iya beda banget. Iya. Bedanya. Ya pertama-tama sih saya sendiri sih pribadi harus bisa. Apa aku nggak denger deh? Pengantin baru bos. Wen dia gue nggak orang nggak denger wajar kali apa salah? Perasaan terlalu banyak aku. Gue nanya dulu gimana perasaan? Yang pertama-tama sih perasaannya bahagia, gak nyangka kalau apa di dalam. Gak denger.
kamu terus yang pasti bahagia, terus nggak nyangka bisa apa melangsungkan pernikahan di 2019 dan banyaklah perbedaan. Jadi memang sebenarnya kan nggak tahu. Kok jadi kayak lu yang kayak bininya sih, Bang? Bang, maksud gua kan gua menggambarkan pengantin baru itu bahagia-bahagia. Jadi kan mukanya kan harus charming. Istrinya Musdalifah, bukan Musdah Jamur ya. Nih, lihat. Tapi justru pada saat mau ke proses akad nih ya, ada yang telat datang. Ada yang telat nih, coba punya tayangan nih. Nih, lihat nih. Nomor siapa? Macet kan? Enggak nih, ini kita udah di depan pengantin perempuan nih, pengantin laki mana nih? Oh, ya udah, berapa lama lagi? Ya, 10. Oke, ya, bye. Emang apa sih yang membuat kamu tuh telat itu apa gimana? Kagum. Jadi sebenarnya ini bukan masalah besar sih kenapa telat apa enggak, karena patwalnya salah arah gitu. Oh. Saya kan udah ngasih. Beloknya yang harusnya kan sebelah kanan, dia belah sananya gitu. Terus jadi pas banget pas mungkin jalan masuk ke situ macet. Iya, gue nelpon. Gara-gara kan gue bilang gini, Mbak Mus, gue tuh cuma datang pagi ya. Habis itu gue ada acara ke kawinan teman gue yang gede itu, ya kan? Gue hari ini ada dua kawinan, gue bilang, ya kan? Nanti yang lu kawinan beneran. Iya, pokoknya nanti dia ke preskon, Mbak Mus. Nah, akhirnya gue bilang, dia mau mencet-mencet handphone, tangannya kayak gak kepencet-pencet. Ya. Jadi gini, bohong, dia mau bohong. Dia kayak grogi, udah ke grogi, baru udah 3 kali ya, belaga grogi. Akhirnya gue bilang, nomor telepon laki lu mana? Sini gue telepon, gue bilang gitu. Sini gue telepon terus? Iya, awal-awal minta nomor peret, ngerti gak? Bentar, lo minta nomor sama Mbak Mus? Iya. Bukannya lo udah punya? Gak pernah. Oh, gak pernah? Gak pernah, ya paling flirting-flirting aja kali ya. Gue bilang gini, mana nomor telepon laki lu? Gue telepon dong. Gue terus kayak gue maknya Musdalifah. Kayak di mana lo? Belum sampai. Aku di jalan. Berapa lama lagi sampai? Orang di bawah udah pada rame. Pada ngelangak-longok pengantinnya mana. Kenapa enggak lu aja yang keluar sama Mbak Mus? Kalau gue lagi yang keluar sama Musdalifah, berarti apa bedanya antara Musdalifah sama Nasar dulu? Ngerti gak? Pas keluar wartawan pada ngomong ini, waduh kok ibu-ibu sama ibu-ibu kan? Iya. Nanya. Gak apa-apa, makanya maksud gue gitu. Gue menemani, ngerti gak? Namanya juga teman-teman PKK, ya kan? Jadi kan kita sehati. Iya benar, dayang-dayang. Oke, aku mau ngobrol dulu, ngobrol di kamar. Ngobrol segala hal. Tapi ngomong-ngomong Mbak Mus, kira-kira target mau punya berapa anak nih? Jangan dijawab ya Mbak Mus. Kita akan bahas tapi sesaat lagi. Jangan kemana-mana, tetap di Brandis, obrolan manis.